Rasanya masih terheran-heran sampai hari ke-6 berada di sini karena COVID. Meski sudah menjadi yang sangat bawel soal protokol kesehatan. COVID-19 memberi banyak pelajaran dan hikmah buat kita semua. Karena di setiap ujian menyapa, semua telah tercatat di Lauh Mahfuz. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebongkah pesan cinta dari Ar-Rahman yang begitu mendalam agar dapat menyempurnakan sabar, ikhlas, dan berdamai dengan keadaan ini menjadi satu paket yang menjernihkan kehidupan kita. Tak ada ujian kecuali Allah hapuskan dosa-dosa hambanya. Indah sekali. Dan di antara hamba Allah akan diberikan kebaikan padanya, Allah uji dengan musibah. Demikian pesan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada kalanya kejutan dan hadiah besarnya diawali dahulu dengan sedikit masalah, sesuatu tak nyaman untuk meraih keutamaannya dan naik kelas. Saat lain, sabar dan iman laksana saudara kembar yang memberi pesan cinta yang begitu dalam berbisik. Ishtafti kolbak, mintalah nasihat pada hatimu, agar ia dapat menjadi obat, pelipur lara, dan siap mengubah duka menjadi senyum bahagia. La haula wa la quwata illa billah.